nanti kalau mau melihat perubahannya akhir tahun pasti sudah akan berubah. Ya, nanti kita pasti akan diajak. Saya tadi diprotes oleh Bu Menteri Keuangan, kok nggak pernah diajak ke lapangan gitu. Soalnya kalau ke lapangan pakai baju pink kan jadi nggak enak juga. Jadi nanti kalau saya diajak ke sana, saya janji nggak pakai baju pink. Jadi hari ini kita nanti akan lihat dan sangat impresif kemajuan yang dicapai dalam pembangunan IKN Nusantara. Terima kasih Pak Jokowi, selama ini sudah di negara kita Indonesia tercinta. Semoga Pak Jokowi sehat selalu, panjang umur, rezekinya berlimpah. Spade. Untuk upacara semuanya udah nggak ada masalah. Gue nanya, Bu aja, berapa harganya? 22 ribu aku gitu. Ya, kemarin 35 ya turun gitu, banyak gitu. Ya agak murah Pak ya, bawang merah, bawang putih juga iya, gitu aja. Senang betul aku. Enggak aja, saya kesini dari pagi pengen ketemu sama Pak Jokowi aja. Seneng banget, dari pagi excited saya. Sudah bisa salaman aja, sudah seneng banget kitanya. Terima kasih Pak Jokowi, selama ini sudah menaruh di negara kita Indonesia tercinta. Semoga Pak Jokowi sehat selalu, panjang umur, rezekinya berlimpah. Spade. Presiden yang terhormat akan meninjau persemaian skala besar Ontawir. Jadi sekarang ini kalau konstruksi sudah selesai dan pembibitannya, penanaman bibitnya, pembibitannya itu sudah juga ditetapkan. Sekarang yang tersedia ada kira-kira 3,8 juta dari target penanaman ataupun pembibitan sebanyak 15 juta satu tahun. Sepaku semua ini dibangun untuk melayani air baku di kawasan ibu kota Nusantara, di mana ada kapasitas 2.000 liter per detik dan masih ada 500 liter itu akan dialokasikan untuk Balikpapan. Jadi hari ini kita nanti akan melihat dan sangat impresif kemajuan yang dicapai dalam pembangunan IKN
Nusantara. Ya senang banget sih ya, apalagi di sini ada Bapak juga. Dan ini proyek yang gila banget, gede banget. So, aku benar-benar senang. Mudah-mudahan proyek ini lancar semuanya, aman dan sesuai dengan keinginan semua orang dan Bapak juga. Ini pertama kali saya ke IKN. Impresinya adalah saya nggak nyangka saya lahir di pulau ini. Jadi buat saya, walaupun saya bukan asli, keluarga saya bukan suku asli dari Kalimantan, tapi saya lahir di pulau ini waktu itu, orang tua saya lagi kerja di sini. Jadi buat saya ada rasa kebanggaan sendiri yang terlihat bahwa Indonesia itu selalu kulker. Sayangnya dari sini sekarang saya lihat di sini dibangun dan dijadikan pusat kenegaraan, kebanggaan tersendiri.